Mati kena temannya sendiri. Mampus. Akhirnya setelah sekian lama aku bisa bermain game ini lagi, guys. Padahal cuma satu hari sih. Yang terakhir main jam 1:30 pagi itu akhirnya bisa main lagi, guys. Ini ya, ini jam 3 kurang berapa ini ya? Jam 3 kurang 15 sore ada ya. Agak bilang sedikit, maaf kalau agak gepres-gepres nanti. Oke, okay, guys. Jadi aku mendapatkan rumor bahwa banyak orang yang menjual jadi banyak yang PS4 terutama ya, itu menjual ini gamenya karena mereka merasa game ini tuh sangat tidak manusiawi. Kasian juga sih kepada mereka karena mungkin mereka nggak pernah main yang namanya Dark Souls series ya. Mungkin ya, jadi mereka kaget. Jadi mereka kaget waktu main game ini karena kok ternyata gamenya tuh sangat-sangat tidak manusiawi ya. Ya ampun, hey! Oh my god! Loh? Waisa! Mampus! My god! Oke, okay guys, kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita yang sangat jauh sekali karena kita juga masih awal di sini, coy. Dan hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Ini juga bahaya. Dan di sini kita bisa grapple, coy. Kalau pakai komputer bisa pencet F ya. Wow, sumpah keren banget. Oke, okay, wuh, look at that view, baby. That is so cool, Mike. Oke, okay, kita bisa grapple. Sumpah, ini kayak Tenchu ya. Jadi ingat sama Tenchu gue kalau gini. Oh, ada musuh. Oh, ini ada musuh, coy. Wuh! My god. Mantap. Dan grapple-nya ini ada jaraknya sih. Jadi nggak bisa sekedar grapple-grapple. Dan di sini kita disuruh kemana ya? Nggak ada tujuan atau aku yang nggak tahu. Kita nggak bisa lewat sini. Oke, mantap. Dan, oh man. Barbar banget. Ampret sumpah. No. No, kita ke atas dulu. Mana tadi musuhnya? Oh ini dia nih. Kita akan melakukan stealth ya. Ya! Sumpah. Gue tuh masih bingung ya antara ninja dan shinobi. Jadi shinobi dan ninja itu bedanya apa? Itu gue masih bingung sih. Kalau shinobi dikatakan ninja bisa. Menurut gue bisa sih, cuman tapi kalau ninja tuh dia lebih kayak pakai dagger, kemudian dia kayak lebih gimana ya, kayak Tenchu banget sih. Kalau ini tuh lebih ke, gak tau ya, shinobi dan ninja itu sama gak sih? Gue serius, gue gak bisa secara detail tahu ya, gue penasaran juga sih. Mungkin dari kalian yang tahu, kalian bisa komen antara shinobi dan ninja itu bedanya apa ya. Hei, kampret. Kaget gue. Ini loh. Eits. Oh, kampret. Kalau sama Dark Souls sih, kenapa kok lebih mudah ini ya? Kelihatannya ya. Dark Souls tuh awal-awal tak bisa mati-mati loh gue. Gak bisa loh. Kampret. Wah, kampret. Dasar barbar. Kampret, si kampret. Oh, si kampret. Mampus gue, tolong. Mampus loh, ha? Mati langsung satu tusukan, cuy. Ih, lebih baik kita slide aja deh mainnya. Daripada barbar. Sumpah bahaya cuk, barbar cuk.
jangan kemurungsung kalau main kayak gini ya. Itu jangan kemurungsung kalau main game-game seperti ini. Jadi pertama kalau ngadepin musuh tuh jangan sekedar barbar, kemudian kita juga harus timing parry-nya juga harus bagus, dan jangan kemurungsung untuk ke satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kita harus cek satu persatu tempat-tempatnya supaya kita nggak ke apa kecelik ada barang yang belum kita ambil. Oh, wah si kampret ini anjir. Ampun bang, bang bang bang. Oh, lu macam-macam sama gue lo. Keren banget, kampret, kampret. Bisa yang buat game kayak gini ya. Idenya tuh dari mana, cuk? Kalau ada semak-semak, mending kita dari di semak-semak aja. Wah, anjir, itu raja. Asyik. Wah, si anjir, sumpah. Ketahuan, cuy. Wah, raja ini. Si kampret. Mam! Push! Langsung kritikal aja rajanya. Oh, shit, 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 shit. Come on! Woo! Wajar, si kong, si what the shit? Oh my god! Shit, 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 no, please, please. Oh! Shit. Whoa. Man. Push. Offering 4 dari spray bread akan menambah vitalitas. Vitalitas. I like this very much. Anjir, mini boss coy. Mini boss ya. Mini boss sama mati cuy. Oke. Okay. Banyak orang di sini. Hati-hati coy. Oh. Oke. Okay. Oh, di sini enggak ada apa-apa, jadi kita enggak usah lewat sini. Kita enggak bisa tandai musuh. Ah, ini dia ada musuh. Si kampret, sumpah. Oh. Oh, it's a, oh. It's, oh. Si. Si. Si kampret anak nakal. Bisa bangkit lagi cuy. Oh si kam si. Oh my. Oh ada sesuatu sini kita belum ambil cuy. Oh dia ada nih. Oh, shuriken wheel. Tadi gue mati di mana, cuy?
Wah, ada pitik. Ada ayam, cuy. Mampus. Mati enggak lah. Wah. Pasti. God. Si Andri cumpa, mampus gue. Ketawa enggak sini? Kampret. Masih kampret ketahuan. Wah, sumpah susah banget cok gamenya ternyata. Cacatet cok, gede banget ini. Si kampret, ampun. Ampun bang. Bang. Mibu possession balon. Kalau yang gede-gede itu mending ya, mending tuh di critical hit aja daripada lu mati. Jadi mending di critical hit aja ya. Ya, oh my god, kampret sumpah. Lu tuh jangan ngagetin gue, bisa enggak sih, coy? Di kabel ya, modar. Waduh. Asik kampret. Masih kebun. Kampret apaan tuh? Anjir, sumpah. Kampret, kita di basoka, cuk. Lo kira gue tank? Si kampret. Wah, anjir, sumpah, ini sih nggak manusiawi, cuk. Wah, si kampret ini nggak manusiawi beneran, kampret. Mampus, lo. Wah, nggak suka kalau gue gini. Ini, cuk. Fight me like a gentleman, you know. Wais. Wah, sumpah. Wah, ini sih keterlaluan, coy. Hah? Wah, si kecekap, coy. Sikap. Oh my god. Hey. Hey, no. Mati kena temannya sendiri. Mampus. Tahu si anjing enggak sih, bro? Lu tahu si anjing enggak? Mampus lu, tam. Gara-gara dia gue mati, cok. Yuhu! Come on, buddy. Paling lama-lama gue jual juga nih game. Lama-lama gue jual juga. Ayam. Ayam kate. Loh. Gue jadiin keprek loh. My god. Oh my god. Akhirnya. Hey guys, terima kasih sudah menemani saya bermain Sekiro Shadows Die Twice.
bagi kalian yang nggak kurang cocok dengan game-game seperti ini, lebih baik kalian melihat saja daripada kalian main ya. Oke guys, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk stay tune terus di Markas Kuyoyo. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, makan, minum, olahraga, dan audio yang manis video. Salam Markas Kuyoyo dan goodbye.